Assalamualaikum. Hai korang, selamat datang ke channel Wak Ebulah Jidin. Arrrr. So for the sama jumpa channel aku. Hai korang, aku Jidin. So basically channel aku ni tentang lifestyle lah, makanan, minuman, travel lah, bossy review semua benda lah. Aku nak share dalam hidup aku ni. Sebab apa orang kata hidup ni kan cuma sekali, so why not aku enjoy semua benda. So hari ni guys, kita nak buat special video tentang aku punya tank-tank aquascape dan aku punya indoor pool. Aku lah hari ni aku nak kata tour lah, macam aku nak review semua tank-tank aquascape aku. Kita tengok apa yang dah jadi dengan tank-tank aquascape aku, apa masalah yang diorang hadapi dan apakah insyaAllah kita akan bincangkan apakah future improvement yang kita akan buat dengan aquascape aku ada dekat rumah aku ni. So kita ada lebih kurang 10 tank yang kita nak review hari ni. 10 tank dan satu indoor, macam indoor pool lah. Indoor pool ke? Untuk kolam. Macam kolam buatan DIY, do it yourself ni kolam yang aku buat daripada kabus kita semula. So without further ado, jom tengok. Okay, okay kawan-kawan, mula-mula kita akan review tank, dua tank yang ada dekat apa tu orang kata mini studio YouTube aku tu. Kat sini aku letak pokok-pokok tau. Tanah-tanah dia banyak. Kalau kita siram pokok ke di tanah tu kering ke kan, nanti tanah-tanah pasir-pasir takkan bercerabut. So that's why lah meja ni memang selalu bersepah. Bukan aku tak kemaskan, tapi memang dia cepat bersepah dengan tanah-tanah. So macam malas nak kemas selalu. Okay guys, dekat dua-dua dia ada satu tank ni, pump dia dah mati. So yang ni pun hidup tapi aku matikan. Kat sini actually dua tank lama aku yang aku beli dekat rumah lama aku, rumah sewa lama dulu lah. Aku sewa bilik. So aku pilih tank macam ni sebab dia senang, dia nipis tau. So macam tak makan space sangat. So currently aku memang tak buat apa-apa. Aku just letak pokok-pokok yang aku beli dan untuk future aku aquascape macam ni ha. Ramai eh dulu komen kata suruh bersihkan kotor. Actually ni bukan kotor guys, tu lumut. Lumut kan pokok juga, bukan kotor. So bagus lah kan. So actually ni pokok-pokok aquatic aku dan aku punya ada macam money plant lah. Aku macam nak ni philodendron. So itu sahaja, tak ada ikan dalam tu, just pokok-pokok sahaja. Okay, so mungkin nanti aku nak guna tank ni untuk aquascape. Tank ni aku biarkan kat sini je, aku nak simpan pokok-pokok. Tapi sekarang ni je lah, tak ada apa-apa pun, just pokok-pokok apa tu? Mini hair grass macam tu. Pokok apa dah tu? Nampak tak? Itu je pokok-pokok kat sini. Dan selebihnya aku punya itulah indoor plants aku. Nanti aku akan buat video lagi lah insyaAllah in the future. Okay guys, next aku punya the one and only indoor DIY indoor pools aku ni. So memang bersepah bawah ni guys. Tengok bawah habuk-habuk ni sebab banyak pokok-pokok kat sini. So kalau siram kan tanah-tanah ni jatuh kat bawah. So memang susah lah. Okay, ini ada fake. Ini pun dah berkarat dah. Nanti kita akan apa? Kita akan buat baru. Mungkin kita akan tukar skru tu apa ke. So aku beli kat Eco Shop. Lamp bateri dah habis. So dalam ni ada swattail, plati, molly dan guppy. Tak ada guppy, aku dah keluarkan semua. Sebab guppy tak ada hidup dalam ni. Sebab air dia sejuk sangat. So mungkin sebab tu lah dia kena senang penyakit. Banyak duckweed kat sini. Walaupun dia lampu white sahaja, tapi boleh hidup ya duckweed kat sini. Dan ada pokok macam ikan tupai bawah tu. Ya, ada satu ikan corydoras. Banyak pokok, banyak siput apa, apple macam ni, rum snail ni. Tu anak ikan plati tu nampak. Banyak dia menyorok kat bawah ni. Ini sahaja. So in the future aku nak, dah cakap dah aku nak buat inverted pool. Aku akan letak aquarium yang besar macam ni. Tapi dah habis dekat kedai aquarium tu. Aku nak buat letak atas ni supaya dia nampak macam ikan tu terapung di udara. Tapi sekarang ini je lah yang ada. Okay, yeah, skru ni aku kena buang, kena tukar. Okay, nanti kita akan tukar sama-sama. So guys, aku akan guna aku punya kamera Insta360 GoTo ni, the waterproof. So kita akan tengok bagaimana keadaan dalam indoor pools ni. Okay, jom. Thank you.
Next, kita akan review tank yang ada dekat rak ni. Ada 5 tank. Okay, so mula-mula kita punya tank apa ni? Aku punya ikan buntal. Sangat crowded lah sekarang guys. Tengok lumut-lumut tu. Aku biarkan je sebab dia macam natural filtration. Bagi aku just nice. As long air tu boleh mengalir. Atasnya dia duckweed dan pokok apa tak ni? Macam frog beads lah. Lebih kurang lah. So memang banyak siput lah ni. Memang aku punya ikan buntal tu pakai siput. Tapi agak berterabur sikit. Tak tahu lah kenapa macam serabut sangat. So jom kita cari ikan buntal kita. Mana ikan buntal ya? Ini satu. Ini satu ya. Tak tahu lah jantan ke betina. Memang tak susah nak detect. Tak tahu. Seekor lagi. Mana? Mana seekor lagi? Ah, tu seekor lagi tu. Nampak tak? Dalam tu. Heyo. Tu gemuk. Aku rasa yang bulat ni betina kot, yang kurus jantan. So, di sini siput-siput yang dia makan. So, yup. This is my first tank lah. Kita punya ikan buntal. In the future, aku tak ada idea untuk benda ni. Just mungkin nak trim-trim je. Okay. Okay guys, ni aku ada masalah dengan tank ni guys. Aku dah tukar air, dah beruskan. Dia ada lumut. Macam ni kan lumut dia. Macam ni lumut dia warna hijau kan. Betul tak? Okay. Tapi lumut dia ni warna coklat tau. Macam serabut gila. Dah susah nak nampak. Dalam ni ada ikan koridor aku. Alhamdulillah. Banyak kan. Tapi duckweed dia terlalu hebat. Menyebabkan pokok-pokok kat bawah ni mati tau. Tak ada hidup. So memang gelap lah ni guys. Susah. Tapi air dia jenis je. Cuma lumut-lumut coklat tu je. Macam serabut sikit. Dan ada sikit pokok ni untuk kawal amonia. Tu je. Cepat sangat naik lumut coklat ni. Okay. Next kita punya tank lah. Bising pula aku punya pump ni. Tank ni dulu kita letak ikan apa? Swordtail. Tapi swordtail aku dah pindahkan dalam kolam aku ni. So ni anak-anak dia guys. Anak-anak. Ikan swordtail ni anak-anak. Ikan koi. Koi plati. Okay. So ada 3 ekor sahaja. 1, 2 lagi seekor. Mana ya? Ini lah 3. Okay. Masalah dengan dia ialah. Tengok ni masalah dia. Kenapa? Susah lah kamera dia tak cantik. Dia punya lighting. Lumut dia macam pelik sangat. Dan banyak gila siput kat dalam ni guys. So many siput. So daripada sini lah aku ambil untuk pergi makan makanan ikan buntal aku. Okay, aku escape ni pula. Aha. Kita letak ikan silver. Molly aku ni tak besar-besar lagi. Sepasang ni mak yang sama, jantan betina. Alhamdulillah. So aquascape ni memang banyak. Kita akan ubah ni completely. This is my first aquascape yang kita letak dekat rumah ni lah. So kita akan rombak lepas ni. Tak sabar. Okay. Banyak yang mati pokok dia. Pokok dia macam tertanggal sendiri. Nampak tak? Batang tu cabut. Tapi Peliamos ni memang cantik. Banyak. Okay, yang ni. Yang ni guys. Sudah aku letak aku punya ikan. Tak ingat ikan apa. Red plati aku tu. Aku dah tinggalkan dalam kolam. So aku rasa dia macam kecil sangat untuk diorang. Aku rasa environment ni kan guys, kalau kau tengok betul-betul macam dia sesuai letak pok, dah letak apa tu, udang. Betul tak? Udang. Aku rasa aku nak letak red shrimp dalam ni. Sebab banyak lumut. Aku rasa memang sesuai untuk makanan untuk udang-udang tu. Banyak siput juga. So kita akan letak insyaAllah udang red shrimp dalam ni. Okay. Beautiful. Next kita akan gerak ke situ guys. Kita punya the only aquascape dekat kitchen kita ni. Ikan glowfish tank. Okay guys, ikan glowfish tank aku dulu okay. Tapi sekarang last month ada pelik benda berlaku. Tengok ni guys. Ada macam parasite. Lumut ni dia duduk atas daun-daun pokok anubis aku. Banyak ha. Habis jaga fern aku ni. Fern aku ni. Tengok dia macam tumbuh macam rambut-rambut tau. Aku cuba cabut balik tumbuh lagi. So nanti kita akan rombak balik tank ni. Tapi ikan-ikan ni alhamdulillah hidup je. So kalau korang tahulah macam nak hilangkan lumut-lumut ni, ada ubat ke? Serabut tau. So yup. Next. Ini aku katakan, ingat guys, tanah. Bila aku siram, tanah-tanah ni jatuh tau. So aku tengah fikir macam mana nak elakkan tanah-tanah ni jatuh.
So inilah kejadiannya guys. Agak bersepah. So macam insyaAllah in the future kita akan perbaiki. So kita akan review tank-tank yang ada kat sini. Okay, mula-mula tank ikan rainbow fish aku ni. Dalam ni ada Congo Tetra dan Dwarf Rainbow Fish. Susahlah nak nampak. Nampak tak? Ini Dwarf Rainbow Fish dan Congo Tetra ni ha. Jantan betina. Tak tahu ada beranak ke tak. So lumut ni aku pindahkan ke sini. Baru hidup. Hari tu aku tak sini. Tak hidup. So, yup. Jadi simple je guys. Pasir. Tak ada tanah pun. Batu. Pokok-pokok banyak lah. Very simple. Agak boring ya. Tapi aku suka sebab dia senang nak jaga. Faham tak? Macam tak crowded. Tak ada pokok-pokok mati. Ikan pun sihat. Just nice. Next, ini ikan gapi aku. The only ikan gapi tank yang aku ada. Mungkin lah guys, aku nak letak udang. Sebab apa? Biasanya kan kalau air tu tak elok, ikan-ikan yang ada ekor macam ni, yang macam half moon ni, kan mesti kena, apa orang kata, kena penyakit fin rot. Kan? Tapi ni elok je. Which is aku rasa air ni dah elok, dah stabil. So aku rasa anak-anak pun dah banyak. Mungkin aku boleh letak ikan, letak udang. Ha, sebab aku teringat nak beli udang. Tapi udang asyik mati. Sebab udang ni cerewet sikit guys. Kadar nitrate kena betul. Kan? Level pH kena betul. So aku rasa yang ni mungkin pH dia dah elok dah. Banyak pokok-pokok untuk memakan nitrate-nitrate. Dan aku rasa battery cycle mesti dah banyak dalam ni. Sebab aku rasa tank dah berbulan-bulan dah. Dah 5 bulan kot. Kan? So, ni campuran antara ikan gapi rojak dengan ikan gapi longkang. Macam tu lah. Macam-macam ikan gapi ada. So this is my ikan pelati aku ni, memang banyak gila anak-anak dia memang. Dulu kan aku selalu kutip anak-anak ikan anak-anak dia orang ni bagi ikan laga makan. Tapi ikan laga aku dah tak ada seekor pun sekarang. Ikan laga aku semua dah tak ada. InsyaAllah in the future kita akan start beli ikan laga balik lah. So kat sini memang banyak ikan-ikan ni je lah. Memang aku rasa senang sangat ikan ni nak breed. Okay, itu sahaja guys tank kita dekat rumah ini. Hi guys, macam mana? So for those yang tak tahu, aku memang buat content tentang mini aquascape sahaja. Sebab aku memang tak suka tank besar-besar. Bukan aku tak suka, aku tak bersedia. For those yang tak tahu, aku baru pindah rumah ni akhir bulan 12 tahun lepas. So nak dekat setahun aku duduk sini. Rumah ni rumah flat lama tau, yang 4 tingkat. Aku duduk tingkat paling atas, tingkat 4. Dan rumah ni tak ada lift. So kalau aku ambil tank besar-besar agak susah untuk aku sebab aku pun tak ada kereta. Dan kalau aku nak pindah nanti pun mesti susah nak kemas-kemas barang-barang tu. So that's why aku main-main ikan, main-main tank aquascape, mini aquascape sahaja sekarang. So sekarang ni aku nak tunjukkan korang bagaimana aku maintain aku punya aquascape tank aku. Actually kan, bila kau boleh buat aquascape ni, dia lebih senang nak jaga compare tu dengan tank tu kosong. Sebab bila tank tu kosong, lumut akan senang naik. Sebab apa? Tak ada pokok-pokok, akar-akar pokok yang nak makan nanti nitrate ataupun excess-excess nutrient yang ada dalam air tu. Menyebabkan air tu akan jadi warna hijau ataupun ikan akan sakit lah sebab banyak sangat amonia dalam badan tu. So bila pokok-pokok ni ada dalam tank kau, maka akar-akar pokok tu akan makan lah nitrate-nitrate tu. So boleh kawal level of pH, amonia dalam air tu. Aku tak pandai sangat tapi tu yang aku faham lah. So biasanya aku perlukan 3 benda ni je nak untuk apa tu, maintainkan air ataupun kemas-kemas orang kata jaga air tu lah. Pertama aku beli pump ni. Okay, pump ni sebab kecil je. Aku beli dekat Shopee, less than RM10 sahaja. Just nice warna dia. Yang ni sponge ni sebab aku memang tak suka masukkan tangan aku dalam air, leceh, rimas. Okay. Dan body. Okay, body eco shop. So basically aku ada banyak pokok indoor plants. So air-air yang aku sedut dalam ni, aku akan siram pokok-pokok aku dekat rumah ni lah. Nak tengok macam mana? Jom, okay? Okay guys, lepas aku dah berus, aku biasa berus depan sahaja. Aku tak kisah belakang-belakang tu pun dengan lumut. Aku rasa cantik je, jadi macam green wall. So lepas aku dah bersihkan cermin ni, bahagian depan ni supaya senang nampak dalam kan. So aku akan biarkan a few minutes sehinggalah kotoran-kotoran tu jatuh macam ni. Barulah kita sedut, barulah puas tengok. Jom.
Ha guys, nampak lebih kemas kan? Gitu-gitu je. Comel. Masih aku lagi. So ni pun nampak belakang dia aku tak kemas. Cermin aku tak gosok, aku gosok cermin depan je sebab aku nak tengok daripada depan bukan tengok dari belakang. Eh. Okey. Rumput dia punya duckweed pun aku banyak dah buang. Kemudian ni pun sama. Itu pun sama. Okey. Okay guys, alhamdulillah video kita sampai sini saja. Aku buat macam tu je. Biasanya maintenance ada pun, kecuali kalau ikan tu penuh sakit, yes, aku akan buat 100% water changes. Tapi kalau just nak clearkan air, actually main purpose untuk kita bersihkan tank macam tu adalah untuk buangkan, nak kurangkan level amonia. That's why lah aku fokus lebih kepada sedut-sedut tahi. Sebab aku takut pokok-pokok yang ada dalam tank tu tak mampu nak menyerap amonia dengan lebih cepat. Sebab amonia banyak ni akan menyebabkan ikan jatuh sakit. Lebih kurang macam tu lah. Dan so lah kalau kau tengok tadi aku bersih simple je. Aku bersihkan cermin depan je. Kiri kanan belakang cermin aku tak bersihkan sebab aku nak tengok dia depan. Yang belakang tu aku tak kisah sangat. So guys, macam tu je lah aku buat. Memang kalau 10 tank pun tak penat sangat lah. Sebab aku bukan buat 100% sampai habis air tu dibersihkan kan. Just around 10 to 20% water changes sahaja. So, yup. Okay guys, video kita sampai saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti guys. Jangan lupa juga subscribe, like video ni banyak-banyak. Comment apa-apa guys. Nanti aku balas insyaAllah. Dan share. Assalamualaikum. Bye.